jatuh itu. Punya Pak RT. Mana nih? Jatuh, bro. Tarik apaan nih? Nggak tahu nih. Wih. Sampai ke bawah narik. Lihat, bang. Kamera namanya bener, deh. Hari Jumat, hari berkah. Kali ini Pak RT akan mencoba lagi berburu udang gala bersama rekan-rekan setelah air sudah beberapa hari tidak kondusif. Baru hari ini ya bisa dilihat air sungguh sangat kondusif sekali. Walaupun ada sampah sedikit-sedikit, itu pembuangan dari rawa ya. Semoga saja Pak RT membuahkan hasil pada perburuan di siang hari ini, mendapatkan target udang bercapit biru. Dan buat rekan-rekan yang baru menyaksikan komunitas mancing Banjarsari, Pak RT ucapkan selamat berjumpa, selamat untuk kalian semua yang selalu menyaksikan agar diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Pak RT pun sama, biar Pak RT selalu bikin konten-konten video terbaru. Setelah beberapa hari ya Pak RT nggak bikin konten, semoga aja kali ini berhasil. Tuh, dua rekan berburu udang gala Stadion Citanduy Rakit Pak RT. Mantap. Sok iya. Kunangkeun angkat terus. Angkat. Tewa kula. Rangga eta mah beda ngunyunyuna. Ada lepas. Anjir. Duanana tah jeung nu beureum. Duanana. Sok. Ah, anjir si Langlang tuh. Ada lepas yang. Ada lepas yang. Tuh. Ada lepas yang. Set. Ah, alas ya, Bo. Bertelur atau gua lah rangga lain sih lain capit kuning tuh bakal kita ingin capit kuning atap sampai jatuh itu punya Pak RT. Mana nih jatuh, bro? Tarik apaan nih? Nggak tahu nih. Wih, we'll be right back.
sampai jatuh punya Pak RT ini. Lih, mata. Tuh lihat, dang babon pertama. Alhamdulillah, selesai juga perburuan hari Jumat ya. Dan pada hari Jumat saya akhiri sampai jam 4 karena amunisi cacingnya kehabisan. Nah, ini hasil dari penangkapan 3 orang rider pemancing dari Banjarsari ya, dan Pak RT inilah hasil akhirnya. Bisa dilihat mantap. Terus terang ini pendapatan dari 3 orang menjadi 1 hanya mendapatkan hasilnya segini nih. Mantap, ada capit birunya dan buat dimasak, dan buat rekan-rekan yang baru menemukan channel komunitas mancing Banjarsari, Pak RT ucapkan semoga kalian semua diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih Pak RT ucapkan buat rekan-rekan selalu mancing Stadion Citanduy, rakitnya Pak RT mantap.